Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam acara Gemar Mengaji. Ayo mengaji. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita membahas tentang surah An-Nas ayat 2. Kita lanjutkan ya. Rumus 1, rumusnya dulu. Tuaga patmanam jupan ilahinas. Ilahinas. Jadi perbedaan belajar irama Al-Quran dengan irama musik atau irama yang lainnya, sifatnya tidak mutlak, artinya penuh dengan improv. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu semua bentuknya tidak sama satu dengan yang lainnya. Ada yang pendek, ada yang sedang, bahkan ada yang panjang. Jadi iramanya cuma 8. Sekarang bagaimana kalau cuma Malikin Nas? Cuma 4. Ya, cuma 4. Nah, di sinilah perlu improvisasi. Arahnya la 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 la. Nah, kita harus banyak bersenandung, banyak berlatih sehingga feelingnya timbul ya, perasaannya timbul, zauknya dalam bahasa Koreanya begitu ya. Ilahin nas. Coba coba. Ilahin nas. Rumus 2. Tuaga patmanam jupan. Yo. Tuaga patmanam jupan. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Hati-hati di sini nun bertemu shin. Dekatkan nun kepada shin. Panjangnya 2 harokat. Min syarril waswasil khon. Huruf kho, hati-hati jangan ho, tapi kho, ngorok ya. Khonnas. 2, 3. Min syarril waswasil khonnas. Dilanjutkan. Tuaga, rumus 1. Tuaga patmanam jupan. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Rumus 2. Tuaga patmanam jupan. Minal jinnati wan nas. Pemirsa mungkin bertanya-tanya. Rumus 2 kan naik, tapi kenapa ini diturunkan? Minal jinnati wan nas. Seharusnya kan tuaga patmanam jupan minal jinnati wan nas. Seharusnya begitu. Nah, jawabannya adalah ini khusus untuk akhir ayat. Walaupun rumus itu 1, rumus 2, atau nanti ada rumus 3 dan seterusnya, kalau kita mau mengakhirkan di pas ujung ayat, maka seyogianya kita turunkan tanda berakhirnya irama. Jadi kita ambil awalnya saja. Minal jinnati wan nas. Ya, endingnya enak. 1, 2, 3. Minal jinnati wan nas. Kalau boleh diimprov, rumus 2. Tuaga patmanam jupan. Yo. Tuaga patmanam jupan. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Bagi Anda, anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua, telah hadir metode yang sangat membantu Anda,
yaitu cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Quran. Metode Bilqis, bukan ngaji biasa. Pada paket pertama, terdapat rumus irama hitungan, yaitu mengaktivasi otak kiri dan kanan. Irama ini disebut irama Ros, yaitu irama penyederhanaan dari Imam Masjidil Haram Abdurrahman As-Sudais. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu wabarakat lanam juban tuwa dapat manam juban. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Irama yang kedua, yaitu irama yang sangat menarik sekali dan syahdu terdengar, yaitu irama Nahawan. Irama Nahawan pun menggunakan rumus hitungan, yaitu aktivasi otak kiri dan kanan. Yang ketiga, yaitu paket irama Lagam Bayati. Namanya Lagam Bayati ini menjadi syair untuk rumus irama Lagam Bayati. Di 1, 2, 3. Namanya Lagam. Yang pertama, yang kedua. Namanya Lagam Bayati. 2, 3. Namanya Lagam Bayati. A'udzu basmalah. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Datar agak tinggi. Bismillahirrahmanirrahim.